Masih di Selamat Siang Indonesia, 9 anggota FPI menghadang penyidik Polda Metro Jaya saat menyerahkan surat panggilan kedua pemeriksaan Rizik Syihab. Semestinya Rizik memberikan keterangan Selasa lalu, tapi mangkir atas alasan kesehatan. Ricuh di Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu sore tidak terelakkan. Kala sejumlah anggota FPI mengadang penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan surat pemanggilan pemeriksaan ke rumah Rizik Syihab, situasi pun sempat memanas. Polisi kembali melayangkan surat pemanggilan kepada imam besar FPI tersebut. Semestinya ia datang pada Selasa lalu, tapi mangkir atas alasan kesehatan. Rizik akan dimintai keterangannya terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara yang ia hadiri 13 dan 14 November lalu. Tapi Rizik atau yang nerima tadi siapa, Pak? Meski mangkir pada pemeriksaan polisi, Rabu kemarin Rizik justru hadir dalam acara persaudaraan alumni 212 bertajuk Dialog Nasional Bersama 100 Ulama dan Tokoh. Dalam acara yang digelar secara virtual di kanal YouTube, kondisi Rizik tampak sehat. Padahal sepanjang pekan lalu ia sempat dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor dengan status hasil tes COVID-19 yang belum jelas. Polisi jadwalkan pemeriksaan Rizik pada Senin mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.